Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wa la takfurun. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Sahabat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah menyuruh kita untuk berzikir, yaitu berzikir dalam hati, berzikir dalam arkan. Tapi jamaah yang dirahmati Allah, kita ini kadang-kadang lupa dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat di belakang saya, airnya luar biasa. Ini air sumber kehidupan manusia. Dengan adanya air ini berarti ada yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang harus kita jadikan sebagai zikir kepada Allah dengan mengucap subhanallah, maha besar Allah yang tiada duanya. Kenapa? Air ini tidak pernah, mungkin saat ini apa namanya, tidak pernah berhenti. Walaupun bahasanya mengering, tetapi dalam tanah terdapat air pula. Itulah karunia Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa kita hitung. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berzikir kepada Allah, fadhkuruni kata Allah, adzkurkum, ingatlah kepadaku kata Allah, aku akan ingat kepadamu. Makanya kalau kita ingin diingat oleh Allah Subhanahu wa taala, ingat terus kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Masjid, di rumah, di perjalanan, bahkan di alam ini, kita jadikan ini sebagai tafakur, tadabbur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita manusia tidak ada apa-apa. Iman, sahabat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya kita ingat kepada Allah kata Allah, wala takfurun, janganlah kufur kepada aku kata Allah. Artinya apa? Terus bersyukur kepada Allah dengan syukur yang sebaik-baiknya dan jangan kufur kepada Allah. Artinya apa? Jangan melupakan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Bagaimana caranya kita mengaplikasikan kita iman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan arkan? Kata Allah dalam surah Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Dengan dua, yang pertama fasholli, dengan salat, wanhar, dengan sedekah. Sahabat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terus berzikir kepada Allah dengan senantiasa mendekatkan kita kepada Allah agar apa? Allah selalu dengan dekat dengan kita. Sehingga demikian apa yang kita minta kepada Allah, senantiasa Allah mengijabahnya. Insyaallah mudah-mudahan Allah berkahi hidup kita, Allah panjangkan umur kita, mudah-mudahan Allah sehatkan jasmani rohani kita. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.